Pada materi yang keempat ini, kita nanti akan membahas tentang besaran vektor dan besaran skalar. Kalau pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang besaran yang ada di ilmu fisika. Berikutnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengukuran dari besaran Nah, sekarang kita akan membahas tentang masih terkait dengan besaran, tetapi di sini kita akan membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Mungkin ini Anda sudah pernah dapatkan di SMA atau di SMK. Nah, harapannya nanti Anda bisa lebih memperkuat lagi. Karena yang namanya besaran vektor dan besaran skalar ini sangat penting ya untuk Anda kuasai di berbagai Ilmu engineering termasuk nanti di teknik industri. Kita juga nanti akan berkaitan dengan besaran yang sifatnya skalar. Kadang-kadang kita juga akan berkaitan dengan besaran-besaran yang sifatnya adalah vektor. Nah, apa itu tentang besaran skalar dan besaran vektor? Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk biodata saya ini sudah saya sampaikan di awal, jadi nggak perlu saya. Sampaikan lagi ya, tujuan kuliahnya untuk apa? Jadi, ini ilustrasi saja. Mungkin Anda masih belum paham ya, terkait dengan materi-materi fisika, utamanya adalah besaran skalar dan besaran vektor. Ya, nah, harapannya nanti setelah kita menyelesaikan kuliah ini, Anda menjadi lebih paham. Anda menjadi lebih kompeten, sehingga nanti ya, melalui penguasaan ilmu basic science, karena fisika itu adalah basic science. Nah, basic science itu mendasari ilmu-ilmu engineering, sehingga nanti Anda bisa berpikir lebih analitis, lebih evaluatif guna untuk meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatifnya. Jadi harapannya dengan penguasaan materi fisika pada semester 1 ini, kompetensi Anda di bidang engineering itu akan lebih meningkat. Insya Allah nanti akan saya rekam untuk kuliah ini dan akan saya tampilkan di channel grup ya yang sudah saya buatkan. Nah, silakan nanti apabila Anda masih mengalami kesulitan, Anda bisa akses lagi melalui channel ini. Nah, sebagai deskripsi dari pokok bahasan ini ya terkait dengan besaran skalar dan besaran vektor ya. Pada pokok bahasan ini kita nanti akan membahas tentang pengertian sifat ya operasi dan manipulasi dari besaran fisik baik itu besaran yang skalar maupun besaran vektor. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya tentang kenapa kita harus belajar tentang besaran skalar dan besaran vektor. Karena nanti di dalam aplikasinya gejala-gejala fisika terutama nanti yang terkait dengan bidang engineering, baik di bidang teknik industri maupun teknik-teknik lainnya, itu selalu berkait dengan analisis vektor dan besaran-besaran lainnya. Sehingga nanti di sini ya pembahasan ilmu fisika dan terapannya tidak bisa lepas dari matematika, baik yang nanti terkait dengan besaran skalar maupun vektor. Nah, ini yang sangat penting, terutama nanti ya apabila nanti besaran ini ya berada pada sebuah sistem koordinat. Nah, produk-produk yang dikembangkan di dunia teknik industri itu kita juga harus nanti familiar ya dengan sistem koordinat ada sistem koordinat bola, ada sistem koordinat kartesius dan ada sistem koordinat tabung itu yang paling populer sehingga nanti kita perlu ya bisa mengetahui ya bagaimana analisis perhitungan secara matematik dengan menggunakan besaran skalar maupun besaran vektor. Nah, di sini ada tiga kata kunci ya. Yang pertama ada besaran, yang kedua ada vektor dan yang ketiga ada skalar. Nah, oleh karena itu, nanti kita harus paham ya tentang ketiganya ini. Nah, terkait dengan konsep besaran pada minggu yang kedua, kita sudah bahas apa sih yang dimaksud dengan besaran? Ya, masih ingat ya, semuanya jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Ini namanya adalah besaran. Ini materi flashback pada pertemuan yang kedua ya. Misalkan apa? Seorang tukang kayu akan mengukur panjang sebuah meja. Seorang teknisi akan mengukur ya berapa dimensi dari sebuah benda. Maka dia menggunakan besaran Seorang dokter akan mengukur berapa suhu pasien, itu juga sama. Seorang engineer akan melakukan pengukuran berapa sudut ya dari sebuah produk ya, sehingga nanti dia bisa membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi. Contoh lain banyak sekali ya penjahit yang mengukur panjang celana, mahasiswa yang mengukur ya suhu atau mungkin dosen yang mengukur kemampuan mahasiswa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konsep besaran. Nah, pembagian besaran kemarin kita sudah kita bahas ya. Jadi besaran dapat kita bagi menjadi beberapa ya jenis. Yang pertama berdasarkan konseptualnya dan yang kedua berdasarkan matematis ya maka di sini besaran kalau kita kelompokkan dalam bentuk konseptual nanti ada besaran pokok yang kemarin kita bahas dan besaran turunan ini sudah kita bahas ya yang kedua besaran kalau kita tinjau dari aspek matematis di sini muncul ya tentang besaran skalar apa itu besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja ya. Sedangkan besaran vektor yaitu suatu besaran yang tidak hanya mempunyai nilai juga mempunyai arah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Tadi sudah kita bahas ya, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai. Nah, di sini dicirikan sepenuhnya oleh nilainya saja, atau magnitudo tanpa adanya arah. Misalkan, apa di sini panjang meja ini? Panjangnya berapa? Buku lebarnya berapa? Papan tulis tingginya berapa? Yang kedua itu muatan listrik. Ya. Berapa muatannya? Elektron itu berapa muatannya? Proton itu berapa muatannya? Yang berikutnya jarak. Jaraknya berapa? Yang berikutnya energi. Energi yang dikeluarkan berapa? Untuk mengangkat sebuah benda. Yang berikutnya masa. Suhu. Waktu volume usaha dan lain sebagainya. Nah, di sini skalar itu merupakan kuantitas yang dapat dijelaskan dengan angka tanpa dimensi atau dalam suatu kuantitas fisika. Nah, besaran skalar itu tidak berubah dalam rotasi koordinat jadi namanya panjang, ya kan? Mau kita rotasi koordinatnya, ya maka dia tetap tidak akan berubah panjangnya tetap. Yang namanya lebar, mau kita rotasi apapun lebarnya tetap. Volume, ya, mau kita apapun ya tetap ya, isinya tetap. Waktu mau kita rubah dimensinya ya tetap saja di situ. Waktu ya berapa detik, berapa hari, Nah, ini terkait dengan konsep besaran. Dari penjelasan ini sudah bisa difahami semuanya? Nah, di sini kita bisa contohkan beberapa besaran-besaran ya -besaran yang masuk dalam kategori besaran skalar. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, jarak, ya ini misalkan simbolnya S berapa meter, berapa sentimeter, berapa kilometer itu jarak. Berapa jarak Jogja dari Magelang? Berapa jarak kampus UNY dari kos anda atau dari rumah anda? Ya, suhu, muatan listrik, usaha, luas, waktu dan lain sebagainya. Ini merupakan besaran-besaran skalar yang dicirikan hanya mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Nah, yang kedua adalah besaran vektor di sini. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah suatu besaran yang dicirikan oleh nilai atau besar atau magnitudonya dan juga arahnya. Jadi di sini yang namanya besaran vektor selain punya nilai, dia juga punya arah. Contohnya apa? Gaya. Maka di sini yang namanya gaya itu arahnya kemana? Bisa arahnya ke sumbu B, bisa arahnya ke sumbu F, bisa arahnya ke sumbu V. Yang kedua, berat. Nah, berat itu kalau di bumi ya mesti arahnya ke bawah. Apabila di sini ada sebuah benda yang mempunyai ketinggian tertentu di sini tanah, maka di sini ada gaya berat yang menekan ke bawah. Benda masanya M, maka dia mempunyai gaya berat ke arah bawah. Yang berikutnya kecepatan, ya, kecepatan dia punya arah karena di situ ada perubahan jarak. Perubahan jarak persatuan waktu. Yang berikutnya medan listrik. Medan listrik ya kalau muatannya positif maka arahnya kemana? Arahnya keluar, radial. Nah ini arah medan listrik. Kalau negatif gimana? Arahnya masuk. Yang berikutnya medan magnet. Medan magnet ya. Medan magnet atau B kuat medan magnetnya H. Ini juga punya arah. Kalau saya punya penghantar, ya saya kasih arus listrik ke atas I, maka di sini arah medan magnetnya kemana? Menurut hukum Han Christian Orsted, maka arah medan magnetnya adalah searah jarum jam. Nah, buktinya apa? Nanti dia akan merubah arah kompas. Ya, ini adalah terkait dengan medan magnet. Yang berikutnya kuat medan listrik. Ini juga sebuah vektor. Percepatan gravitasi dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Terkait besaran vektor, ya. Jadi di sini selain ada nilai atau amplitudo, dia juga punya arah, ya. Nah, di dalam aplikasinya nanti yang namanya besaran vektor itu bisa terletak pada berbagai macam jenis koordinat, baik koordinat kartesius, ya, koordinat tabung maupun koordinat bola. Nah, nanti kita akan bahas di sini, ya, baik yang dua dimensi maupun tiga dimensi. Bisa difahami semuanya? Mungkin yang dua dimensi Anda sudah banyak belajar di SMA, tapi yang tiga dimensi ini yang belum banyak ya. Sehingga nanti di sini lebih banyak nanti kita bahas yang tiga dimensi. Nah ini beberapa contoh besaran vektor, misalkan di sini perpindahan. Kalau jarak itu skalar, kalau perpindahan itu vektor. Karena kalau perpindahan di sini ada arahnya, arahnya kemana? Ke kanankah? ke kiri ke, ke atas ke bawah ke samping atau ke arah tertentu yang kedua kecepatan atau kelajuan di sini ya yang ketiga percepatan yang keempat gaya nah ini nanti kita akan bahas tentang gaya newton nah newton ini merumuskan sebuah gaya yang dirumuskan menjadi F sama dengan M kali A. M-nya itu masa, A-nya itu gravitasi. Percepatan ya, bukan gravitasi. A-nya itu adalah percepatan. Jadi menurut Newton, gaya itu adalah M. M itu skalar, A-nya itu adalah vektor. Sehingga gaya itu menjadi vektor. Nah, nanti kita bahas operasi-operasi terhadap vektor, ya. Nah, yang berikutnya adalah momentum. P sama dengan mv dengan satuan kilogram meter per second. M-nya itu massa di sini, V-nya itu kecepatan. Massa itu satuannya kilogram, kecepatan itu satuannya meter per detik. Dan lain sebagainya ya ini terkait dengan besaran vektor. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menjabarkan sebuah vektor. Maka di dalam ilmu matematika dan fisika kita perlu memahami tentang notifikasi dari vektor. Nah, vektor itu dinotasikan dengan menggunakan apa, ya? Di beberapa referensi vektor biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, di beberapa referensi juga dituliskan dalam bentuk huruf tebal. Jadi seperti ini. A, ini artinya vektor A. Selain dengan huruf kapital dan huruf tebal, bisa juga vektor dituliskan dalam bentuk huruf kapital yang di atasnya kita kasih garis. Ada yang dikasih garis saja, ada yang dikasih garis, tetapi ada panahnya. Ada yang dikasih garis, panahnya modelnya begini, macam-macam. Nah, ini untuk notasi dari vektor, atau bisa dituliskan dalam bentuk huruf kecil di atasnya, dikasih garis lurus, atau ada beberapa buku yang menuliskan huruf A, di sini nanti ada payung. Ini artinya juga vektor. Sampai di sini bisa difahami, jadi nanti Anda nggak usah bingung, kok kodenya beda-beda, Pak. Ya, memang di beberapa buku itu penulisan notasi vektor itu ada banyak. Jadi, Anda nggak usah bingung ya, karena di dunia ini nanti banyak standar. Kadang-kadang simbol-simbol dari masing-masing standar juga beda. Amerika menggunakan standar yang berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Inggris, berbeda dengan Australia, berbeda dengan Indonesia, Jepang, Cina dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ya, selain vektor nanti ada vektor satuan. Apa itu vektor satuan? vektor satuan yaitu adalah vektor yang panjangnya satu satuan arahnya sesuai dengan sumbu koordinat Jadi nanti kalau vektor arahnya ke sumbu x ya nanti dituliskan ax kalau vektor searah sumbu y dituliskan ay kalau vektor searah sumbu z dituliskan az Biasanya vektor satuan dituliskan dengan huruf kecil ada juga yang huruf kecil tebal. Sehingga nanti penulisannya ada bermacam-macam. Nah, secara grafis vektor itu dapat digambarkan dengan segmen garis berarah yang ditandai dengan anak panah. Panjang segmen garisnya itu menyatakan nilai atau besar dari vektor. Sedangkan anak panah menunjukkan arah dari Sampai di sini bisa dipahami semuanya. Nah, untuk memahami tentang sektor vektor satuan ya, kita lihat di sini. Ini ada gambar. Ini ada gambar sistem koordinat tiga dimensi. Nah, sistem koordinat tiga dimensi dia punya tiga sumbu yaitu ke arah sumbu x, x-nya ke bawah ya, yang kedua sumbu Y itu sumbu horizontalnya. Yang ketiga sumbu Z itu ke atas. Bisa dipahami semuanya ini? Ini untuk sistem koordinat. Kalau belum jelas nanti saya kasihkan materi khusus tentang sistem koordinat ya sebagai materi tambahan. Nah di sini kita bisa lihat ya Tadi sudah saya jelaskan, vektor satuan yaitu vektor yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat dan panjangnya satu. Maka di sini yang namanya vektor ya, yang ke arah sumbu Y, ya, ini saya tuliskan dengan huruf J. Yang ke arah sumbu X saya tuliskan huruf I. Yang ke arah sumbu Z saya tuliskan huruf K. Nah, di beberapa buku ada yang menuliskan kadang-kadang dituliskannya I, J dan K, ada yang menuliskannya AX, AY dan AZ. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau ada yang menuliskan IJK sama dengan AX, AY dan AZ, bisa difahami semuanya. Jadi yang ke arah I itu AX, yang ke arah J itu AY, yang ke arah K itu AZ kadang ditulis di buku i j dan k sehingga di simbol vektor satuan itu yang di beberapa buku nyimbulkannya pakai tadi ax ay atau az walaupun ada juga yang menuliskannya i j dan Nah, kalau di koordinat tabung itu beda lagi karena tak koordinat tabung itu sumbu-sumbunya bukan x, y, z. Koordinat tabung sumbunya adalah p, t dan z. Maka di sini muncullah ya ap, at dan az. Seperti apa koordinat tabung ya? Nanti kalau belum jelas saya jelaskan ya. Yang ketiga adalah koordinat bola karena koordinat bola seperti contohnya apa koordinat bola, itu bumi ya kan bumi itu nggak bisa kita pakai koordinat kartesius itu akan susah. Yogyakarta letak x y z-nya berapa? Sulit atau mudah? Akan sangat sulit ya. Akan lebih mudah kalau menggunakan koordinat tabung. Berapa lintangnya, berapa bujurnya. Karena R-nya konstan. Maka di sini ada P, ada T, dan ada ada R nih. Ini salah ini kalau bola. Harusnya pakai R ya. R terus teta dan jari-jarinya ini kan ya. R teta dan P. R itu jari-jarinya ya. Teta itu nanti lintangnya, P itu bujurnya. Jadi di sini vektor satuan yaitu vektor yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat dan panjangnya sama dengan satu satuan. Itu namanya vektor koordinat. Nah ini kalau kita lihat ya. Vektor satuan dalam arah vektor A dapat ditentukan dengan membagi vektor A dengan nilai absolutnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa vektor koordinatnya, vektor satuannya kita bisa cari dengan rumus seperti ini yaitu vektor ya dibagi dengan nilai mutlaknya berapa nilai mutlak dari sebuah vektor bisa dicari dengan rumus di sini ini kalau dia terletak dalam dua dimensi w. maka di sini nilai mutlak a sama dengan akar ax dikalikan dengan ay kalau di sini, tiga dimensi ya. Di sini ada ax, ada ay, dan ada az. Bisa difahami sampai di sini ya. Ini terkait dengan ya, untuk mengetahui berapa nilai vektor satuannya. Contohnya begini ya: di sini ada vektor yang panjangnya di sini p, sudutnya dia membentuk sudut dari titik. Z-nya ini sekian, nah di sini, maka di sini kita bisa cari nanti berapa vektor satuannya di sini, karena di sini arahnya tidak sesuai dengan sumbu Z maupun sumbu X, sehingga nanti harus dicari, ya berapa nilainya, ya sama dengan yang ini, karena tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, ya yang dua dimensi maka di sini harus cari berapa sudut yang dibentuk oleh ini. Sehingga nanti vektor satuannya ya arahnya ke sana. Nah, di sini satu satuan arahnya sama dengan vektor P ya dengan titik koordinat di sini x, y. Maka nilai di sini ya bisa kita dekati dengan segitiga siku-siku di mana segitiga siku-siku ya panjang alasnya sama dengan ini ya dari 0 ke px ya ke x ya tingginya dari 0 menuju ke py ya sedangkan nilai magnitudnya adalah panjang sisi miring sehingga nanti berlaku persamaan trigonometri atau segitiga siklusiku dengan menggunakan Pitagoras. P kuadrat sama dengan ya PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Oke ya. Jadi di sini kalau saya notasikan ya sebuah vektor ya. Di sini ada gambar ya. Vektornya adalah vektor A titik awalnya di titik P dan titik ujungnya di titik Q. Maka di sini titik P itu disebut sebagai titik pangkal sedangkan Q disebut sebagai titik ujung atau ujung dari vektor. Sedangkan panah itu menunjukkan arah dari vektor. Nah, berapa panjang PQ ya yaitu adalah nilai atau magnitude dari vektor vektor A. Sehingga di sini bisa kita tuliskan berapa besar vektor A sama dengan nilai magnitudenya. Nah, penulisan vektor bisa tadi menggunakan huruf tebal ya atau huruf miring atau huruf kapital biasa ya. Nah, ini ada ada bermacam-macam penulisan vektor. Nah sekarang kita bahas tentang sifat-sifat dari vektor. Yang pertama adalah sifat untuk operasi vektor. Nah, operasi vektor yang paling, yang, yang paling pertama yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor itu kita bisa menggunakan ya berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan cara grafis yaitu menggunakan jajaran genjang, kita bisa menggunakan cara grafis dengan segitiga atau kita bisa menggunakan cara grafis dengan poligon atau kita bisa menguraikan dengan cara matematika. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, contohnya begini ya. Saya punya vektor A titik awalnya di sini, titik ujungnya di sini. Yang kedua, saya punya titik B ya. Kalau saya jumlahkan nanti seperti apa, ya? Maka di sini kita bisa menggunakan tadi ya metode jajaran ginjang atau metode segitiga. Maka di sini kita gambar saja di sini ya, panjang vektor A-nya di sini. Kalau mau ditambah vektor B ya langsung aja ditambah. Sehingga nanti di sini kalau A ditambah B, ya ini B ini. Maka R ditambah B dengan cara jajaran ginjang, kita bisa dapatkan seperti itu. Sebaliknya kalau A di minus B, ya maka tinggal kita tuliskan saja di sini. Karena B-nya itu positifnya ke atas, kalau negatif berarti B-nya arahnya ke bawah. Maka di sini tinggal gambar saja ke bawah. Sehingga nanti kita bisa gambarkan ya vektor untuk A minus B. Demikian juga nanti B minus A maupun A minus B. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara uraian. Nah, dengan cara uraian maka untuk penjumlahan vektor bisa kita ya tuliskan dengan persamaan seperti ini. Jadi kita bisa hitung ya berapa sih panjang vektornya. Untuk mencari nilai panjang vektor kita bisa menggunakan persamaan di sini. A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos pi P itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua vektor tadi, A dan B. Sehingga nanti di sini kita bisa jumlahkan besarnya vektor A plus B itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos B. Kalau kita kurangkan, ya tinggal kita balik di sini. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dua kali AB cos B. Ini untuk panjang magnitude vektornya. Ya. Nah ini adalah ilustrasi terkait dengan operasi vektor. Ya. Misalkan saya punya nilai vektor A, B, C, D, dan E. Ya. Maka di sini kita bisa simulasikan ya. A ditambah B ditambah C ditambah D seperti apa hasilnya ya? Atau di sini ya, yang kedua ya, D sama D ditambah E ditambah A hasilnya seperti apa ya? Atau C ditambah B ditambah A, maka kita bisa simulasikan ya. Kalau di sini A ditambah B ya, maka di sini A ke sini ditambah B ke bawah. Ini A ditambah B, pakai cara segitiga langsung kita Nah, ini adalah A ditambah B. Yang berikutnya D tambah E tambah A. Ya, kita tinggal tambahkan D-nya arahnya ke bawah, E-nya arahnya ke atas, A-nya arahnya ke samping. Nah, maka di sini berarti A tambah D tambah E tambah A dan seterusnya, ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, ini bisa kita lakukan, ya dengan menggunakan operasi menggunakan grafis ya pakai teori segitiga ataupun jajaran genjang atau poligon ya nah ini mungkin kalau yang masih belum jelas untuk penjumlahan vektor ya kita bisa menggunakan ya tadi ya ini cara segitiga ini cara jajaran genjang Ini saya punya dua vektor A dan B. Maka kalau kita jumlahkan A dan B ya kita tinggal gambarkan saja di sini. A-nya seperti ini ditambah dilanjut ya. Sehingga nanti A ditambah B itu seperti ini. Atau dengan menggunakan cara jajaran tinggal. Sama saja ya. Nah, demikian juga untuk operasi pengurangan. Saya punya nilai A-nya segini, B-nya seperti ini. Maka kalau di sini A minus B, ya kan? Pakai cara segitiga, kita gambarkan panjang A-nya. Setelah itu kita gambarkan panjang minus B. Minus B sama dengan B arahnya kebalik. Sehingga nanti A minus B seperti ini. Ini yang pakai cara segitiga. Ini yang pakai cara jajaran ginjal. Sampai di sini udah paham semuanya? Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat dari vektor. Yang pertama, ya. Jika vektor A dan B searah, di sini A ya kan? Ini B ya atau kalau di sini gambarnya AB dan CD. Jika vektor AB dan CD itu searah, maka sudutnya adalah 0. Ya. Sehingga di sini R sama dengan A plus B. Nah, sebaliknya di sini. Jika vektor A dan B berlawanan, nah di sini berlawanan ya, ini AB-nya, ini vektor A, ini FE-nya, ya. Ini vektor B. Vektor B itu arahnya berlawanan dengan vektor A, ya. Ini vektor A, ini vektor B. Maka di sini, ya, sudutnya adalah 180 derajat atau R sama dengan A minus B sedangkan apabila vektor itu saling tegak lurus maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Di sini misalkan vektor A arahnya ke atas, vektor B arahnya ke kanan, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, berapa nilai R-nya? Ya, R-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi ya, untuk berbagai macam operasi vektor ya. Ini untuk penjumlahan pakai segitiga, ini untuk penjumlahan pakai menggunakan poligon. Kita punya a ditambah b, ditambah c, ditambah d. Hanya ke sini ditambah b, ditambah c, ditambah d. Maka di sini a tambah c, tambah b, tambah c, tambah d. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan perhitungan maupun pengurangan vektor dengan menggunakan penguraian? Maka di sini ya, tadi sudah saya jelaskan, vektor itu punya komponen-komponen vektor satuan. Nah, yang namanya vektor itu mesti terletak pada sumbu koordinat. Kalau dia terletak di sumbu koordinat Kartesius, maka dia punya komponen-komponen ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y apabila dia koordinatnya dua dimensi. Kalau koordinatnya tiga dimensi, maka dia punya komponen ke arah sumbu Z. Bisa dipahami semuanya? Nah penulisannya ya ada yang menuliskan dengan menggunakan vektor satuan menggunakan ax atau ay ada yang menggunakan I atau J. Ini sebagai vektor satuan. Kalau tiga dimensi ya AX, AY, dan AZ. I, J, dan K. Ini sama saja. Kadang di dalam buku menggunakan penulisan I seperti ini. ya Ini artinya vektor satuan. Jadi A sama dengan AXI ditambah AYJ. Artinya apa? Panjang ke sumbu X-nya itu adalah AX. Di sini vektor satuannya ditulis menggunakan I. Sedangkan di sini AY itu adalah panjang ke arah sumbu Y, dan J itu adalah sumbu Y. Karena hanya dua dimensi, dia hanya punya AX dan AY. Ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, di sini contohnya adalah ada dua buah vektor A dan B. Maka di sini kita bisa uraikan A itu punya AX dan punya AY. B itu juga sama, dia punya BX dan punya BY. Nah, di sini dia dengan sumbu X dia membentuk sudut ya. Kalau yang A dia sudutnya sekian, kalau yang B sudutnya sekian. Sehingga nanti bisa dijabarkan A itu sama dengan apa? ax itu bisa kita turunkan dari a dikalikan cos P. ya. Ay itu adalah a sin P. Hukum apa? Trigonometri. Demikian juga untuk b ya. Nah, sekarang kita lihat besar vektor kalau kita tambahkan a ditambah b, maka berapa nilainya? Kalau a ditambah b tadi cara penjumlahannya udah ngerti ya kalau pakai grafik ya. Nah, sekarang kalau kita mau penjumlahan pakai penguraian berapa penjumlahan nilai dari a tambah b maka kita kita cari di sini rx nya ya rx sama dengan ax ditambah ab jadi yang dijumlahkan adalah yang sesungguhnya ya demikian juga untuk ry ry sama dengan ay plus by sehingga nanti bisa dicari nilai r totalnya sama dengan mutlak dari A plus B ya sama dengan Rx dikuadratkan plus Ry kuadratkan di akar. Nah, arahnya vektor kemana? Arahnya vektor itu kita menggunakan arkes tangan. Ya. Arkes tangan dari Ry dibagi dengan Rx. Sampai di sini udah bisa dipahami semuanya? Atau masih ada yang bingung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh analisis vektor ya. Di sini ada vektor F1, ada vektor F2 dan ada vektor F3. Ini saya tuliskan ini ya. Ini vektornya di F1, F2, F3. Maka vektor ini bisa kita uraikan dalam bentuk sumbu x yaitu fx ya ke arah sumbu y itu fy. Nah, mulai dari f1. Perhatikan di sini. Di sini f1 terhadap sumbu x dia membentuk sudut alfa. Maka berapa untuk nilai fx-nya yaitu f1 cosinus alfa. Paham ya semuanya? Berapa untuk f1y-nya yaitu f1 sinus alfa. karena di sini ya vektor F1 terletak pada kuadran 1 sehingga nanti di sini FX dan FY-nya itu semuanya positif. Nah, bagaimana dengan vektor F2? F2 terletak di kuadran 2. Maka di sini ya F2X-nya itu sama dengan F2 cos beta. Tapi karena di sini arahnya itu ke kuadran 2 maka di sini arah vektor f2 ini menuju ke sumbu minus x, maka di sini dituliskan minus. Sedangkan yang ke arah sumbu y-nya itu positif. Sedangkan vektor f3, karena dia di letaknya itu sejajar dengan sumbu y, maka di sini fx-nya berapa, kira-kira ini. Ada yang tahu nggak kira-kira F3 Fx-nya berapa? 0. 0 ya. Fy-nya berapa? Fy-nya berapa? F nya Karena dikalikan dengan cosinus 0 ya. Karena tadi di sini dikalikan cosinus 90, maka dia nol. Tapi kalau yang Y-nya ya sama dengan besarnya vektor. Sampai di sini bisa dipahami? Sehingga nanti secara matematik ya kita bisa cari berapa nilai R ya. Secara matematik kita bisa cari berapa nilai sudutnya yaitu dengan menggunakan tadi ya arkes tangan dari sigma fy dibagi dengan sigma fx sampai di sini bisa dipahami semuanya. Nah sekarang kita lihat contoh soal ya. Sebuah muatan listrik negatif bergerak ke arah sumbu y. Muatan listrik itu sekalar. Karena dia bergerak ya maka di situ ada apa ya? Ada perpindahan. Maka terbentuklah vektor. Bisa dipahami ya di sini ya? Mana yang skalar, mana yang vektor? Muatan listriknya skalar. Tapi begitu dia membuat gerakan, gerakannya dia di sini ada arahnya, yaitu ke arah sumbu Y sejauh 21 satuan. Nah, ini ini titik awalnya ya, dia bergerak sepanjang 21 satuan arahnya ke sumbu Y. Setelah mencapai titik B, maka dia bergerak lagi ke sumbu ya x atau kanan arah besarnya 41 satuan. Setelah itu turun ke bawah sepanjang 10 satuan. Nah, berapa di sini? Jarak perpindahan elektron tersebut dari titik ini sampai ke titik D. Nah, di sini. Bisa mencarinya ya ini ya. Tadi sudah saya jelaskan cara mencarinya Ya kita bisa menggunakan ya berbagai macam pendekatan. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita misalkan perpindahan titik awalnya kita kasih nilai misalkan tadi titik A ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Kita kasih nilainya tadi di sini ya, ini 20, 40, 10. Nah, berapa perpindahannya di sini? Berarti sama dengan D sama dengan A plus B plus C. Ini A ditambah B ditambah C. ya. Nah, berapa di sini nilai D-nya? Ya, kita hitung tadi. Maka di sini kita bisa hitung berapa panjangnya. Kita bisa menghitung panjangnya ini dulu ya, setelah itu nanti ditambahkan ya sehingga nanti bisa kita dapatkan ya nah berikutnya adalah aturan operasi vektor aturan operasi vektor itu direpresentasikan dalam hukum matematis ya yang pertama ada hukum komutatif operasi vektor itu berlaku hukum komutatif artinya adalah a ditambah b sama dengan b tambah a tidak semua operasi fisika berlaku hukum komutatif. Contohnya apa? Matriks. Kalau matriks belum tentu berlaku hukum komutatif. Matriks A kali matriks B tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Bisa difahami semuanya? Tapi kalau vektor dia berlaku. A tambah B sama dengan B tambah A. Ya? Yang kedua hukum asosiatif ini berlaku. A ditambah B plus C sama dengan A tambah B dulu baru ditambah C. Kalau manusia berlaku atau tidak belum tentu, ya kan? Kadang-kadang manusia itu ya kombinasi beda hasilnya bisa beda. Contoh misalkan kelompok nih kan, apakah kalau Mas Yusef tambah Mas apa namanya Tori ya ditambahkan lagi nanti dengan Seli sama enggak? Kalau menambahkannya Seli dulu ditambah dengan Tony, baru nanti ditambahkan dengan Yusuf. Itu mungkin bisa berbeda. Tidak semua berlaku hukum apa asosiatif penjumlahan. ya. Tapi kalau vektor berlaku. Yang berikutnya hukum asosiatif distributif. R ditambah S dikalikan dengan vektor A ditambah B sama dengan R dan S-nya skalar ini vektor, maka berlaku R dikali A plus B ditambah S dikalikan A plus B. Sama dengan RA ditambah RB ditambah SA ditambah SB. Bisa dipahami ya, ini untuk sifat aturan operasi vektor. Nah, contohnya begini ya. Sebuah vektor terletak pada koordinat kartesius sebagai berikut. A sama dengan 2AX plus 3AY plus AZ. Dan vektor B AX plus AY minus AZ. Maka berapa hitung A plus B? Maka kita bisa menghitung. ya Yang sama kita hitung ya AX dengan AX, AY dengan AY, AZ dengan AZ. Bisa ya semuanya ya? Nah, berapa sekarang a minus b? Ya, maka kita bisa hitung. Bagaimana kalau B ditambah A? Sama atau tidak? Coba ya nanti ya. Berikutnya, apakah B dengan A itu sama atau tidak? Apakah A min B itu sama dengan B min A? Kalau berlaku seperti ini kan enak ya kan? Saya hutang ke Mas Yusuf sama dengan Mas Yusuf hutang saya kan? Berarti lunas. <laughs> Maka tidak selalu semua itu berlaku hukum apa? komutatif. Kalau utang-utangan ada hukum komutatif, saya mau pinjam duit di bank ya. Saya utang di bank sama dengan bank utang saya, ya nggak ada yang utang lah. Maka tidak semua berlaku, ya paham ya? Oke ya. Nah ini untuk soal latihan nanti ya. Silakan nanti dikerjakan. Nanti materi akan saya upload di Bismart ya. Jadi misalkan ada sebuah ya dua buah muatan listrik bergerak dengan kecepatan P dan Q 40 nanometer, uh, nanometer per second dan 20 nanometer per second. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat, ya. Hitunglah selisih kedua vektor tersebut. Nah, ini contoh untuk latihan. Ini kalau saya gambarkan ya, ini adalah untuk vektor P ini adalah untuk vektor Q. Ini adalah elektron yang bergerak di situ. Maka dia gerakannya membuat sebuah gaya gayanya kita tulis dalam bentuk F1 dan F2 di mana gaya ini antara gaya yang ditimbulkan oleh muatan 1 dengan muatan 2 itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, berapa di sini? Selisih kedua vektornya, ya. Selisih berarti minus ya. P minus Q. Bisa ngitungnya? P minus Q berarti sama dengan P ditambah minus Q. Ya. Ini kalau mau digambarkan ya seperti ini. Aja. Nah ini kan nanti P minus Q-nya di sini kan. Paham ya? Nanti bisa dihitung secara uraian. Seperti dengan contoh soal yang tadi. ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, ini sudah saya jelaskan, ya. Nah, silakan nanti untuk memperdalam Anda nanti bisa berlatih ya untuk soal-soal yang lain. Karena ini nanti kalau di ujian keluar ya, Anda nanti harus bisa menjawab dengan baik dan benar, ya. Nah, yang lain nanti kita ada soal latihan lain ya. Hampir mirip dengan yang tadi, ya. Dua buah vektor ya masing-masing F1 dan F2 besarnya adalah yang satu 4 newton, yang dua itu 8 newton. Kedua vektor membentuk sudut 120. Oh, ini gambarnya keliru ini. Kalau ini bukan 120 ini ya. 120 harusnya ya lebih dari 90 derajat ya. Kira-kira seperti inilah ini. Ini nanti tolong diperbaiki. Ini 120. Kalau ini tidak 120 gambarnya masih 60 ya. Nah tentukan resultan dari kedua vektor ya. Nah, nanti kita bisa cari di sini. Ya bisa dipahami semuanya? Mbak Sherly sudah bisa memahami ini? Sudah ya? Mas Tommy, Tommy gimana? Sudah paham? Nah, yang berikutnya kita latihan soal nanti ya. Lima vektor masing-masing A, B, C, D, dan E. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya. Terletak pada koordinat kartesius seperti pada gambar di samping. Nah, ini ada gambarnya. Arah masing-masing vektor -masing ditunjukkan pada tabel. Ini vektornya, ini nilainya, ini arahnya. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya. Nah, tadi sudah saya kasih contoh ya. Nah, ini nanti buat latihan ya bagaimana nanti kita menghitung besar dari ya. Soal lain ya. Tiga buah muatan listrik masing-masing ABC terletak pada koordinat kartesius ya. Ini di sini. Ini ada A terletak di titik 0,4. B terletak di titik 2,0, C terletak di titik minus 1,0. Berapa muatan masing-masing? A itu punya muatan QA sama dengan 3 mikrokulum. Ya. B minus 2 mikrokulum dan C itu 2 mikrokulum. Carilah besar dan arah gaya total pada titik C yang diakibatkan oleh adanya muatan A dan B. Maka di sini kita mencari nilai titik C karena pengaruh gaya ini muatan A dan pengaruh muatan B. Maka di sini ada gaya, di sini juga ada gaya. Yang positif positif berarti dia gayanya adalah tolak menolak. Kalau di sini C-nya itu positif, A-nya positif, maka gayanya tolak menolak. Maka arahnya ke sini. Paham ya? C dengan B muatannya positif dan negatif, maka gayanya tarik menarik, maka arahnya ke sini. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti resultannya kemana ini ya? Yang satu arahnya ke kanan, yang satunya ke bawah. Berarti nanti arahnya kemana? Nah di sini. Ini secara grafis ya. Nah nanti dihitung secara matematik ya, supaya nanti anda bisa memahami ya. Itu saya kira untuk materi vektor, ya, pada pertemuan apa namanya siang hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya supaya nanti Anda lebih aktif, ya. Ini sudah saya buatkan, ya, contoh untuk presentasi dan juga materinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan Anda buat kelompok, ya. Ini sudah saya buatkan kelompoknya ya tugas project untuk mahasiswa yang pertama ya. Jadi yang pertama nanti untuk materi-materi selanjutnya ini yang presentasi bukan saya ya. Yang presentasi itu kelompok Anda ya. Nanti saya menjadi apa namanya? eh fasilitator ya, menjadi tutor menjadi korektor apabila nanti Anda menyampaikannya masih ada yang belum tepat ya. Nah, apa yang dipresentasikan ini 1 2 3 4 kan sudah saya presentasikan nih ya. Nah, yang sisanya nanti dibuat kelompok Anda ya. Ini ada gerak benda dan bidang datar, hukum Newton tentang gerak, kesetimbangan, kerja dan energi ya, terus ada momentum impuls sampai pertemuan yang terakhir di minggu 15 ya. Nah, kelompoknya itu maksimal eh apa namanya? eh karena ini jumlahnya 48 ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 tema ya. 10 tema itu nanti maksimal satu kelompoknya 3 orang aja karena kalau kelompoknya terlalu banyak tidak efektif ya. Nah, yang sisanya nanti membuat materi terkait dengan tema-tema yang terkait dengan fisika. Boleh aplikasinya atau tema yang lain, ya, terkait dengan fisika, ya. Jadi nanti di sini ada 30 orang yang mempresentasi ini ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, yang lain membuat tema yang apa namanya terkait dengan bidang-bidang ini ya untuk memperkaya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Untuk kelompoknya nanti ketua kelas tolong untuk dibuatkan bebas ya. Anda misalkan Mas Faris ya mau cocoknya dengan siapa boleh, boleh milih, boleh ya tapi saya harapkan semua nanti dapat kelompok ya. 48 kalau dibagi 3 kan pas 16 ya. Jadi 10 kelompok itu nanti buat yang materi sudah saya tentukan, yang lainnya boleh ya Anda yang tadi yang enam kelompok boleh misalkan Anda membahas tentang ini juga boleh ya nanti ya. Tetapi nanti melengkapi ya sifatnya. Supaya nanti tidak sama persis dengan kelompok yang lain ya. Oke, itu untuk hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan silakan. Alhamdulillah sekarang sudah 48 ya, berarti sudah lengkap masuk semua. Mbak Rahma gimana? Ada pertanyaan? Mas Akbar Muhammad belum ada, ada? belum ada. Oke. Mas Egi tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk kuliah pada siang hari ini. Berarti mulai minggu depan ya. Silakan nanti ya yang kedapatan presentasi pertama minggu depan adalah kelompok yang mengerjakan apa ini? Gerak benda dalam bidang data. ya. Nah, silakan untuk materi Anda bisa lihat di buku yang sudah saya share atau Anda boleh mencari referensi yang lain ya, yang mendukung untuk materi ini ya. Saya kira itu ya bisa difahami semuanya. Bisa pak. bisa pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semuanya mohon maaf apabila di dalam kuliah ini ada yang eh, belum optimal ya karena ini masih situasi yang campuran Hybrid antara luring dengan daring ya Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu ya di kelas ya supaya nanti pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi terima kasih ya Marilah kita tutup kuliah pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.